Rumah ini udah laku loh. Ah. Semua kemarin itu Atak dan Tritolani, Sultan Afi. Andara kalah semua. Terus semua salah. Itu semua mulut doang, bohong. Oh. Ish. Cantik kali Sri Queen, mau kemana kau, Ma? Kan kita mau ke tempat tetangga baru kita lagi. Oh, kemarin senang kau ya punya tetangga baru, Papa. Sekarang mau pergi lagi. Apa itu? Sebentar Papa lagi ngomong sama apa? Dia belum ngomong. Sisirnya dari animal. Bukan. Iya, ini pis. Oh. Ini bukan pris ya. Siapa itu si pris? Si pris lah kau bilang. Terus aja kau bilang si pris itu. Kau cembukan sama si pris. Padahal aku cuma ngomong pris. Si prison padahal kawanku dulu waktu belas tadi. Jadi kita mau ke tetangga kita yang lain. Kau kenal enggak? Namanya tetangga. Makanya kita ketemu. Karena ini baru jadi kita kenal. Harusnya kita bawa oli-oli kalau mau datang ke rumah orang. Coba kita lihat nanti. Kita lihat aja ya. Lihat aja nanti kalau di jalan itu ada, ambilkan. Kalau nggak ada ya udahlah, lain kali lah kita itu. Kalau ada tukang pisang, tukang nenas ya. Mm-hmm. Tukang roti. Tukang telur lah, tukang telur. Telur. Mau bawa telur kau ke rumah orang? Katanya tetangga kita itu nak, ada anaknya loh. Cantik katanya juga. Cowok-cewek juga. Cowok-cewek, kayak Cleo. Jadi kecil juga. Suka nyanyi loh. Nanti nyanyi kakak sana mau ya. Eh, jawab. Kay. Kamu jangan. Keluarga ini katanya kan ini tetangga kita. Mereka baru-baru ini mereka viral. Viral. Viral gara-gara mama dan anak tidak akur gitulah. Berbedai gitu ya. Oke lah. Kita lihatlah nanti, jangan kita bikin mereka tambah berkelahi ya. Ini aku agak sedikit pusing karena duduknya begini, kayak diangkut. Ya diangkut dulu biasa kita waktu kita pacaran kok ingatnya. Iya, tapi aku mual. Ah, jangan-jangan, kau muntah-muntah. Sepertinya kita udah mau nyampe ini. Kakiku, Pak, tiga kali kau di mobil, tiga kali kau incar. Lihat dulu, udah ditimpa sama tas, ditimpa sama tempat minum, kau timpa lagi. Kakiku tuh gak pengen jauh-jauh dari diangkut kau. Diangkut pun gak kayak gitu kali. Nah, itulah. Kalau di kampung dulu, kalau kau diinjam, kaki awak diangkut. Kok gak bisa bang, lagi? Di mana mata kau? Kaki ku masih pakai itu. Kalau ku jalan langsung gitu. Maaf ya, mataku sibuk melihat kecantikan wajahmu. Susu wiwit. Hah, udah sampai kita mah. Nah ini tetangga kita itu ya, ini rumahnya. Ini ya, ini tinggi kali ini pagarnya. Tinggi kali pagarnya. Orang ini mau buat rumah atau mau buat? Kurasa kalau ada maling malas juga dia kesini. Pasti mantap. Karena 50-50 bisa lewat apa enggak ini. Coba kau ketok dulu, mah. Kau ketok dulu ya. Ketok ya. Ah, lupa aku, bukan Keras. Gitu. Bukan Halo. Gitu. Pada, ini istana Cinere. Ada gitu. Cara bukanya. Lihat. Aku punya cara. Lihat ya, terbuka ini. Itu. Magic. Dia ditepuk baru. Magic. Masuklah kita. Horas. Mana orang ini? Permisi. Itu. Mana? Ini kita jangan-jangan salah rumah ini. Ini rumah atau hotel? Hotel kayaknya di sebelah ini, bukan salah ini ya, rumah. Salah ya. Tapi itu kayaknya anaknya kan, bukan? Oh iya, itu ada sih. Ah, itu sering kulihat di TV. Itu. Ah, ini udah ada itu. Oh, itu dia. Ah, itu dia betul. Dia udah dikenalnya ya. Iya. Aku buka lah agak, sumpah aku rasa ngomong gimba. Sumpah. Ah, ayo. Tetangga kita itu nak, masuk kita yuk. Ayo. Betul, berarti ini rumahnya. Betul, ini rumahnya ini. Ayo. Udah sampai. Ada. Itu ada teman. Ada temanmu. Teman baru, tetangga baru. Salam dulu nak. Ayo. Hai. Iya. Boleh masuk enggak gitu? Boleh. Iya, lucu kali anaknya ini. Bisa aku pinjam sebentar anaknya. Ini anak yang punya rumah. Ini anak. Ada suaranya. Itu suara yang punya rumah apa sapamnya itu? Halo Mas. Nih. Oh, ini Bapak Cemana. Ini aku. Kami enggak Cemana. Iya, kami tetangga. Mau kenalan kami tetangga. Kenalan kami. Kenalan ya Allah, ini kembar begini. Iya. Masuk ayo masuk. Kami bukan karena kembar kami enggak punya baju lagi, cuma ini baju kami. Kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Cowok ini. Iya sama. Ini umur berapa ini? Arsya 3,5. 3,5.
4 tahun. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Ini mau 5 tahun 8 bulan. Sama. Ini bulan Oktober dia 6 tahun di Oktober. Ini Desember. Sama-sama berber kalian ya. Iya. Ulang tahun pas musim hujan ini orang ini nih. Boleh dulu ya Mas ya? Boleh. Di sini apa di sini Mas? Sinilah. Di atas saja. Kamu duduk ke bawah. Masa bisa? Kau dia suka gitu dia. Kau memang, makanya yang nyatu dong kalau duduk. Ah, dia suka? Apa salah? Sini. Terima kasih kami bisa main kesini loh Mas. Kami tetangga baru Mas. Tetangga baru. Jadi kan kalau... Oh, baru rumah di sebelah? Iya. Dari Rawamangun sih. Sebelah Rawamangun Mas. Oke. Okay. Jadi kita tetangga ya. Kami. Tetangga. Ya, tak kenalkan mah kata saya. Makan dulu yuk. Aku udah siapin loh. Langsung dia makan. Wah. Mau kue atau langsung nasi? Makanan kuat tuh kecil semua Mas. Ini coba kita lihat ini. Sama kayak di rumah kita. Boleh, kalau di rumah ini di dalam tudung saja apa coba? Ya. Itu yang buh. Buh. Enak kali. Nah, ini yang namanya kercek itu ya? Apa kercek? Oh, itu ini harus coba ini. Ini enak sekali. Kita. Jadi kalau bertamu ke rumah Mas Ano ini berarti langsung suruh makan. Suruh makan. Berarti nanti kalau budayanya langsung makan. Langsung makan. Baru kenalan langsung makan. Langsung makan. Ini masakan kamu kan keluarga Cemana, ya. Ini keluarga asik, makanannya oh, iya. Tuh asik-asik. Cemana asik banget kan? Asik nah, banget. Duduk. Kami, kalau kami agak malu-maluin, maafkan Mbak ya. Gak apa-apa, saya punya teman namanya Judika, itu malu-maluin sekali. Oh itu lebih malu-maluin ya? Nah, itu parah itu anak. Aku awalnya suka sama si Judika itu, makanya kan? Semua kepadanya. Ya. Lagunya aku duetin, stylenya aku ikutin. Kemarin mau duet sama dia susah kali dia nggak makanya aku duluan ketemu. Belagu kan? Jadi kan belagu orangnya kan? Belagu kan? Itulah masakanku semua ini. Oh ini masakan oh, iya. Semua. Boleh nanti setelah ini aku coba belajar langsung. Siap. Boleh ya? Boleh. Aku lihat ada sedikit kebohongan. Oke, bohongan ya. Makanya aku bilang mau aku coba. Ini asli tunggu. Semua aku yang masak. Bukan ibu. Semua. Aku semua. Jadi kerjaan ibu apa? Berarti sekarang jadi bapak masak, nyuci, nyetrika. Oh gitu. Nah, ibu ini kantor. Kantor. Oh yang cari kerja ibu. Tapi aku tonton kerja di idol bikin lagu. Jadi masih sempat rupanya. Oh kau nonton idol rupanya kau? Nonton aku. Oh. Aku suka aku. Kamu nonton Judika nggak? Kamu nonton Judika nggak? Tonton. Aku ikuti lagunya pun suka. Cuman kemarin sempat aku mau duet udah aku cover lagunya. Tapi dia nggak mau ketemu sama aku. Enak kali. Enak ya? Kau bisa masak gitu gak? Adi. Tapi kau yang masak tadi aku bilang. Aku kan mie aja aku bisa. Oh bisa. Tadi ya, kami rencananya kesini Mas, kami mau kenalan. Terus kami langsung minta makan. Eh belum kami minta udah dikasih. Memang yang punya rumah ini tahu aja ya. Iya. Dulu kita ke rumah siapa itu? Gak dikasih kita makan. Kelihatan kelaparan mukanya. Oh iya. Kemarin ke rumah siapa? Si Serapi ya. Ini dikasih kita makan. Dikasih kita makan. Dikasihnya semua barang-barang bagusnya itu kan. Iya, tapi kita enggak kasih makan. Ya. Tapi kita gak kasih makan. Iya. Kayak oh, gitu. Rapi enggak kasih makan. Emang pelit. Gigi enggak pelit. Gigi baik. Rapi yang pelit. Rapi dikasih tas. Iya. Sama Gigi tapi kan bukan Rapi kan. Rapi yang. Rapi yang kasih. Masa? Iya. Kayak si Rapi itu suka sama aku. Bukan suka gimana dia senang sama aku. Jadi dikasihnya tas 1M, tasnya iya. Istrinya Rapi, tapi dia lagi pusing kepalanya kenapa itu? Enggak Rapi baik. Baik dia. Tapi memang baik, kan kita ke dapurnya ya kan? Karena kalau orang Batak ke rumah harus ke dapur Mas. Oh gitu. Tradisinya iya. Begitu. Iya, harus ke dapur, ambil makan sendiri, minum sendiri. Makan sendiri. Walaupun kalau enggak dekat ya tetap aja langsung masuk aja. Aku dengar istrinya yang jago kalau kayak gini. Ya, tapi kan katanya tadi suami. Istrinya belajar dari aku. Pulang tadi macet gak kesini? Pulang. Nah, ini pulang. Wow. Iya gak apa-apa lu. Benar-benar. Kan cuman lah kan? Kita tetangga, jadi kita pulang kesini. Oh pintar dia. Betul ya? Kalian berdua pintar kami yang bodoh ya? Iya. Anggap aja begitu gak apa-apa. Tadi kan kita bilang kita di Rawamangun. Ya kita tetangga jauh. Ya, tapi pulang ke sini. Iya. Cinere ini. Emang ya. Kayak mana yang betul? Enggak kompak sih keluarganya. Mana sih tuh kan jadi kayak tahu kita. Jadi kok jadi tahu kawan. Ini keluarga Cemana. Cemana jadi. Gimana sih ah? Oke lah. Kau udah habis? Ya, aku cepat. Tambah lagi dong nih. Ini harus coba ini. Ini. Aku cepat. Wah. Coba. Kan? Kalau di sini makan enggak boleh berhenti. Iya. Enggak boleh. Gak boleh. Kalau berhenti hukumnya habis, apa? Habis diisi. Tapi keadaan tiap hari kita begini. Tiap hari? Cobain ini enak. Kami belum tentu kan makan sekali sehari. Aduh, kasihan. Di sini aja tiap hari gak apa-apa. Cobain kejunya deh. Enak ya? Kalau perlu ke kos ini juga gak apa-apa.
Iya, tadi kamarnya banyak kali. Iya. Apa kita ngekos di sini aja? Boleh. Aku pengen banget tadi ke kolam renang. Aku udah kepanasan. Emang kau lihat? Kulihat tadi dari iya, nyemplung bisa. Nyemplung bisa. Bisa, bisa. Gak apa-apa sih seperti ini anaknya ini pasti ini. Halo dia kemarin baru kuliah dia berulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Malu kalau batak suara kencang. Apalagi kalau ulang tahun kan. Nah, sekarang dia berapa ulang tahun? 20. 20. 20. Lah itu temannya mana? Nah, udah keluar karena kau bilang happy birthday keluar. Oh, happy birthday. Kira ada happy birthday. Dia mau dirika ya. Bukan. Itu terus kau bilang. Tahu enggak itu tahu itu Om Judika. Judika ini. Ya bongkar lah dia tahu. Itu kan mirip kau makanya tuh dia. Mirip sih itu bukan Om Judika. Bukan. Om Judika rambutnya keriting atau tidak? Om Judika. Iya. Tidak, itu kan rambutnya keriting. Iya benar-benar. Berarti bukan Om Judika itu. Bukan. Mirip ya mukanya. Mirip ya mukanya itu. Mirip banget kan? Mirip. Kakak tahu kan lagunya Om Judika apa yang kakak suka apa? Lagu apa? Judi! Top! Asyik top! Yes! Padahal itu lagunya Haji Roma. Jadi lagu situ bagus-bagus. Kebanyakan main TikTok berarti. Oke lah, kita mau ajak itu. Ayo kita mau lihat apa di sini? Boleh kami lihat pemandangan rumah ini? Oh, boleh, boleh, boleh. Rumah ini udah laku loh. Rumah ini udah laku. Iya. Udah laku tadi malam. Tadi malam. Dibeli sama orang sama Jember. Jember yang beli? Ya, orang Jember. Dikasih waktu buat pindah 3 bulan. Jadi masih 3 bulan lagi di sini. Sambil nyari-nyari. Jadi ini terakhir kali kamu bisa lihat-lihat rumah. Kamu mau lihat mau bukan mau beli kan? Bukan, aku mau tanya. Ini dijual berarti semua ditinggalkan barangnya atau? Semuanya tinggal. Ah, kalau kayak gitu kan ada yang enggak termasuk. Apa itu? Kita bawa aja beberapa. Yeah! Kan sudah dihitung dalam kan belum dihitung ya. Boleh lah mereka foto-foto satu-satu ya semua. belum kan barang-barang belum nanti ada yang bisa diambil masih. Iya betul dulu aslinya pemulung kali. Jadinya berapa kemarin ku dengar situ si Ato tawar 25. Lakunya 35. 35 ya? Pertama nawar parah. Udah, semua kemarin itu Atak, Tantri Tolani, Sultan Afi. Andara. Kalah semua? Terus semua. Sama Sultan Jember? Itu semua mulut doang, bohong. Oh. Kalah semua sama orang Jember. Jadi awas, hati. Jadi Raffi, Uya-Kuya, Tantri Tolani semua kalah sama orang Jember. Yang berarti nggak bisa dipercaya orang itu, Mas? Nggak bisa, aku bilang pun. Berarti kita kalau datang ke rumahnya, jangan udah, percaya. Jangan percaya. Iyalah, itulah. Coba kita lihat nanti ada nggak makanan kayak gini rumahnya, aku rasa nggak ada. Ya, karena kau suka makan. Nggak, dulu aku tonton si Andre datang ke sana pun nggak dikasih masuk ke rumahnya. Cuma di luar dia ngomong-ngomong jauh gitu. Oh gitu? Iya, iya kan? Iya kan? Gitu lah. Tadi lah. Jalan juga. Kita mau kemana ini? Kita jalan. Ayo, betul-betul kita jalan. Ya. Sudah laku ternyata rumahnya. Iya. Dari malam. Jadi ini rumah kan katanya sudah terjual sama Sultan Jember. Iya betul, berarti jadi, yang lain kalah ya. Yang lain kalah, siapa tuh Sultan Andres, Sultan Andara. Semua siapa tidak lagi? Berhasil. Atas, sudah enggak ada lagi ini, sudah dibeli berarti sama Sultan Jember. Berarti kita sebelum ini dijual orang kita puas-puasin dulu. Kita puas-puasin dulu. Kita mau tetangga, coba semuanya. Tetangga jauh kita ini. Kita coba pulnya. Kolam renangnya, cobain. Jadi katanya kalau ditanya orang siapa yang menikmati rumah ini paling terakhir, kita. Keluarga Ceman. Ayo, kau gak masuk? Olahraga. Iya, olahraga dulu dia. Oh, pemanasan dulu ya? Pemanasan dulu. Oh, pintar sekali. Kalau Cleo biasanya langsung pendinginan. Wow. Ini juga di rumah berenang jadi menghitam. Di Danau Toba ini berenang. Lihat anak-anakku ini senang kali emang dia ketemu tetangga baru. Ayo, oke. Pak, ini dah banget kamu temani ya.
enggak apa-apa itu, dia enggak tenggelam karena itu ada bajunya. Coba turun. Oke. Okay. Biarin aja. Tuh, kan? Tuh, kan? Iya, dia bisa. Kalau ada apa-apa ke sini kau anakku ya. Ke sini ya. Senang kali orang ini. Mah. Senang kali orang ini. Nanti kita beli yang gini ya. Iya. Yang kuning-kuning ini. Heh, kok mengkatai? Aku takut anakku tenggelam. Tenang, ada Pak Cemana. Ini jagoannya Danau Toba ini. Kalau ada apa-apa aku langsung lompat. Oke, aku enggak tahan aku melihat anak-anak ini udah nikmati kolam Istana Cinere. Aku juga harus nikmati. Sebelum dibeli aku juga mau nikmati. Aku mau berenang. Siap ya? Siap ah? Kamu ngapain? Tolongkan aku, tolong. Kenapa kau dorong? Kami ini memang dulu ini dari anggota Baywatch. Iya, Baywatch itu siapa aja yang terjun kami langsung tolong. Terus dulu kita tetangga baru kan. Tetangga baru harus gitu. Ini keluarga welcome banget. Iya. Ini sampai berenang pun ditemani. Ma. Dan Deo. Oke, one, two, three, four, five.